Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara melepas magnet atau roda gendeng atau flywheel mesin Shinzo kecil. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat membantu buat kemajuan channel saya dan biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya. Karena berkat dukungan teman semualah, saya bisa lebih semangat lagi dan berkat dukungan teman semualah, saya bisa membuat video-video yang lebih baru lagi. Oke, setelah baut kita pasang, baut penguncinya kanan kiri kita pasang dan kita kencangkan. Setelah baut pengunci kanan kiri kita kencangkan, ini akan kita kencangkan baut yang atasnya. Baut tengahnya untuk mengunci. Oke, kita buka, kita kencangkan yang di atasnya ini, yang baut tengahnya, biar dia akan lepas sendirinya nanti. Dan kita tahan pakai kunci seperti ini. Nah, kita kencangkan. Jika kurang rata, ini posisinya kita kencangkan yang sebelahnya. Nah, sudah dikencangkan aja sudah lepas. Sudah lepas sendiri, guys. Oke. Seperti itu cara melepas roda gendeng atau flywheel mesin Shinzo kecil. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Setelah pembukaan selesai, setelah pembukaan semuanya bautnya selesai, kita buka juga baut ini. Oke, thank you, cukup sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Pembukaan baut magnet atau cara melepas roda gendeng atau magnet atau flywheel-nya. Oke, dan setelah kita lepas, kita pasang kembali. Dan posisinya harus kita paskan baut-bautnya
Oke, thank you. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.